Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini latihan baca kitab pertemuan ke-8 di kajian kitab Usulus Sittah Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hari ini kita lanjutkan bacaan kita, yang baca Syahril, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الشارح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك: لا أدري، أنا لم أتعلم. فنقول له: إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هل هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مجرد محاكاة، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. أحسنت، ما شاء الله، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، yaitu masih melanjutkan yang kemarin. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, baca Quran, bahkan dia bagus tajwidnya, dia luruskan bacaannya seperti orang yang menegakkan anak panah supaya lurus, kena sasarannya. Tapi mereka tidak paham maknanya, tidak paham maknanya. Dia kata beliau, "Lau tas'alu wahidan minhum tas'alu." Ya Syarif. Fil mudhari. Baik, fil mudhari marfu. Hasanta. Wahidan. Satria. Maf'ul bih. Ma makna la ilaha illallah? La ilaha, rizki ilaha. Ilaha isim la nafil jins. Isim la nafil jins. Hasanta. Laqala laka la adri. La adri. Adri kunawe. Isim la nafia. La adri. Fil mudhari. Ya, fil mudhari. Hukumnya? Hukumnya marfu. Marfu. Alamat rupanya? Dhamma muqaddara. Mana penghalangnya? Thiqal. Ahsanta. Iya. Ana lam ata'allam. Ana lam ata'allam. Ana azlan. Domir munfasil. Fi mahali rob'in mubtada. Ahsanta. Lam. Rabli. Harfu jazmin wa nafiyin wa qalbin. Harfu jazmin wa nafiyin wa qalbin. Ahsanta. Ata'allam. Syafaruddin. Fil mudhari. Fil mudhari takdir ana, fa'ilnya. Hukmuhu. Ata'allam. Marfu, mansub, au majzum. Majzum bilam. Majzum bilam. Wa alamatu jazmihi? As-sukun. Fanakulu lahu, idan anta takulu. Anta. Indak wajar. Bilang kayak domir kah, atau isim isyara, isim isifham, kan banyak. Domir mumpasil. Domir mumpasil. Mawadiyu
mabniun al-fathi fi mahalli rafi mubtada takulu fi al-mudari marfu fi mahal fi mahalli rafi khabar jumlah fil fa'il la ilaha illallah wa la ta'lamu ma'naha hal hadha yaliku bil muslimi hal hadha yaliku bil muslimi yaliku Daud asanta takulu kalaman hari ini banyak fi'il mudhari ya fi'il mudhari hukumnya marfu baik kalaman azhar kalau antum tahu ini azhar saya kasih kau hadiah takulu kalaman kalau antum tahu dan benar jawabannya anak kasih hadiah enggak salah gugur azhar alhamdulillah iya enggak nah Hasan makulun bi salah karena takulu fi lazim enggak Rahmat Adam hah mapulun enggak bisa Adam Tidak Hanafi Kalau ada fi'il lazim Ada fi'il lazim ini Fi'ilnya tidak butuh pada objek Tapi setelahnya ada fi'il mansub Ada mansubnya Misalnya bersambung dengan domir Kan mansubnya itu Atau ada fi'il isim mansub Maka pastikan dia bukan maf'ulun bi Itu sebenarnya dia masukkan iskotil khofit. Dihilangkan penjernya. Asalnya takulu bikalamin. Paham ini? Dijatuhkan namanya? Penjernya. Itu faedah. Koedahnya begitu. Sama dengan kadang mereka bilang. Qolahu Muhammadun. Qolahu Muhammadun. Muhammadun apa? Ilhunya apa? Itu bukan maf'ulun bi. Itu iskoti. Al-Khafid. Kola bihi Muhammadun. Dipahami kan? Selesai. Nanti kalau datang lagi berarti itu harus. Ya. Makanya tadi saya berani bilang dapat hadiah kalau benar. Tapi saya pernah bilang kan? Pernah saya bilang kan? Cuman baru lagi muncul. Baru lagi muncul. La ta'arifu ma'nahu wa la tahtammu bihi. Mudah fil mudhari semuanya. Au takulu sami'tu nasa. An-nasa. Faldi. Maf'ulun bi. Lazim atau mutaaddi itu. Sami'tu. Jadi ragu ya. Lazim atau mutaaddi sami'a. Mutaaddi makanya dia maf'ulun bi yaquluna syai'an Abdullah enggak Hmm.
Tidak ada maf'ul ini, tidak ada maf'ul. Iya. Erwin. Iskotil COVID baru tadi. Tadi kan kol takulu. Kol ini yakulun. Sama tuh. Tadi kan takulu. Takulu kalaman ini yakuluna syai'an. Kan sama itu kola. Takdirnya yakuluna basyai'in. Iya kan? Fakultuhu. Fakultuhu. Faldi. La la la. Hada umum yani fi al-mudari madi amar wa al-ni fi al-af'al. Fi af'al lazima. Lazim. Mutaaddi lahu maf'ul bi. Idza kana mutaaddi maf'ul bi. Aywa ma ma'na mutaaddi? Ma yahtaji la maf'ul bi wa lazim la yahtaji la maf'ul bi. Fa qultuhu. Qultuhu. Apanya kultu? Apanya fa'il? Yang mana? Kultu. Hunya? Fa'il. Assalamualaikum. Mana hunya fa'il? Hunya? Kul fil madi. Terus tu? Jauh. Adam. Tutu. Fa'in. Toh. Apa? Kapan? Antum bilang fa'innya kultu. Bukan tu. Duh. Kan dia bilang, mana fa'innya? Kultu. Iya, siapa yang tahu maksudnya antum? Saya kan hanya menilai zahir. Iya. Paham kan? Iya. Jadi fa'ilnya itu tu. Terus fa'ilnya tu. Hu-nya? Ini sama. Mansub iskoti al-khafid. Mansub. Ini saatnya ini. Karena sering diulang. Mansub dengan iskoti al-khafid. Asalnya itu fakultu bihi. Maka saya pun hilang mengatakannya. Berucap dengannya. Makanya diterjemahannya muncul. Diterjemahannya apa? Muncul. Ahsanta, ahsanta. Iya. Mitlu ma yakulul munafiku fil qabri. Lihat, pakai huruf jar. Fil qabri. Seandainya tanpa ada fi, ya sudah masuk ala iskoti al-qabid. Mitlu ma yakulul munafiku. Al-munafiku batiar dari asanta fil qabri ida su'ila. Su'ila andi andi apa andi apa? Ida su'ila. Filmati. Filmati apa? Enggak, jauh-jauh. Ari. Fil madi majhul. Mogo yursigo. Itu maksudnya ya? Masa. Tidak.
لا اسقاط الخوف هذا من حروف الجر او مضاف ليس كل حروف الخفض او حروف الجر داخل فيها الباقي نرفع سياق الكلمه اي الذي يناسب معنى مثلا بي او بي او بي كده المهم اسقاط الخوف المهم اسقاط الخوف يعني الخوف سقط كل خوف ليس حرف مضاف بل مضاف مثلا تقول الآية الآية هذا منصوب بإسقاط الخوف لا ليس فيه لكن آخر الآية بإسقاط مضاف ولهذا نقول بإسقاط الخافض ليس الحرف لكن الآن حرف أو مضاف لأن المجرور هذا نوعين مجرور بحرف مجرور بالمضاف تمام؟ فهمت؟ طيب لنجد ماذا تدري؟ سئلة سئلة يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته مجرد محاكات جلن مضاف إليه أحسنت كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Summun, bukmun, umyun, fahum, la yakinun. Shabbahahumullahu, Allahu ilham. Bilbahaimi allati tasma'u sawta ra'i sawta. Indah, Ribgi, sawta. Sawta. Maf'ulun bi ahsanta sauta maf'ulun bi ar-ra'i wa tasma'ul huda'a huda'a aswar maf'ulun bi wa tamshi ala sauti ar-ra'i wa hiya la tafhamu ma'na masyaallah ni kita terjemahkan kata beliau rahimahullah lau tas'al wahidan minhum kalau antum bertanya kepada salah seorang dari mereka ma makna la ilaha illallah apa makna la ilaha illallah apa makna la ilaha illallah laqala laka dia akan bilang sama antum la adri saya tidak tahu padahal dia berzikir ini dengan banyak la ilaha illallah melakukan syirik kenapa bisa jatuh dalam syirik karena tidak tahu makna la ilaha illallah kalau antum bertanya apa makna la ilaha illallah, dia akan bilang, saya tidak tahu. Dia akan bilang, saya tidak tahu. Iya. Ana lam ata'allam, saya tidak belajar. Nah ini susah. Iya. Fanaqululahu kami, kita katakan kepadanya, idan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lam ma makna. Kalau begitu kamu ucapkan la ilaha illallah tapi kamu tidak tahu maknanya. Hal hadza yaliku bil muslim? Apakah ini pantas untuk seorang muslim? Apalagi la ilaha illallah kan rukun pertama dari rukun Islam. Apakah ini pantas bagi muslim? Taqulu kalaman la ta'rifu ma'na. Kamu berucap sebuah ucapan yang kamu tidak tahu maknanya.
Wala tahtamu bihi, kamu tidak perhatian terhadapnya. Au taqul, atau kamu katakan, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang bilang, saya pun bilang, saya katakan. Mithlu ma yaqulul munafiqu fil qabr, seperti apa yang dikatakan oleh seorang munafik di kuburannya. Idza su'ila yaqul, kalau dia ditanya dia berkata, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang bilang sesuatu, maka saya pun mengatakannya. Mujarradu muhaka, sekedar mengulanginya, menghikayatkan apa yang orang ucapkan. Paham kan? Hanya sekedar itu. Oh, dia dengar orang bilang la ilaha illallah, dia juga bilang apa? La ilaha illallah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa matalul ladina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kama talil ladhi yan'iku, seperti orang-orang yang yan'iku bima la yasma', mengembala apa yang tidak bisa mendengar, illa du'aan wa nida', kecuali seruan dan panggilan. Sumun, dia tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yakilun, mereka tidak punya akal. Artinya ada matanya kan, hewan ada matanya, tapi tidak dipakai melihat kebenaran. Punya telinga tidak pakai dengar kebenaran. Ya kan? Punya mulut tapi tidak bisa dipakai untuk berucap. Berucap sekedar ya burung beo, dibilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Paham kan? Bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Iya enggak, Satria? Ada burungmu di rumah? Iya, enggak ada ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala serupakan mereka dengan bahaim, dengan hewan. Kan bilang kamatalil ladzi yan'iku. Tapi perumpamaan orang kafir, kamatalil ladzi yan'iku, seperti orang yang mengembala memanggil hewannya. Allati tasma'u sawt ra'i, yang mendengar suaranya si pengembalanya. Wa tasma'ul huda, mendengar suara yang mengiringinya. Wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i, dia berjalan sesuai dengan suaranya itu, ya kan, si pengembala. Wa hiya la tafhamu ma'naha, dia enggak tahu ini pengembala ngomong apa. Paham kan? Cuman dia dengar begitu, oh dia arah ke situ, mengarah ke situ, dia enggak paham maknanya. Ini na'udzubillah. Baik, kita lanjut lagi ke matan. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. ما شاء الله. Belum berbicara kenyataan sekarang ini. Iya. Lanjut. ثم قال شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات يقولون أنت تتنقص الأولياء أنت تتنقص الأولياء هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم هكذا يقولون لدعاة التوحيد فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم ونحترمهم ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب ولا نعطيهم شيئا من العبادة لأنها ليست حقا لهم وهم لا يرضون بهذا ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. أحسنت. الحمد لله. سمعت سيدو. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار الأمة
Mudaf ilaih. Ahsan. Ma sara azhara lahumu syaitanu. Syaitanu. Yodin. Dari al-ikhlaso. Wayudin. Wahyudin. Al-ikhlaso. Azharu lahum syaitanul ikhlaso. Apa? Masa? Iya. Fi surati tanakkusi solihina. Tanakkusi. Ilyas. Ilyas. Mudafun ilai. As-solihina. Tanakkusi mudaf ilai wa huwa mudaf. As-solihina. Ahsanta. Wataksiri. Wataksiri. Ghazali. Ke. Ahsanta. Fi hukukihim. Fi hukukihim. Kita ke bawah. Idza qila lahum la tad'ul makhluqina la tad'u la. Inak Ibrahim. Harfu nahi harfun nahi wa jazmin. Ahsanta. Harfun nahi wa jazmin. Tad'u. Alamatu jazmihi hatmun nun. Ahsanta. Al-makhlukina. Al-makhlukina. Wahyudin. Iya, terserah saya tau. Protes lagi. Nah. Al-makhlukina. Makulun bi. Ahsanta. Terus. Dikatakan lagi setelahnya, wala tastagithu bihim sama. Udu'ullaha. Kalau udu'u, apa itu Yodin? Tidak. Untuk menetapkan fi'il mudhari itu harus ada anita di awalnya. Ini ada enggak anita? Yodin? Ada si anita di awal? Tidak ada. Fil amr. Fil amr. Udu'ullaha. Allaha. Adam. Apa? Maf'ul bi. Wastagitu billahi. Was'alullaha. Is'alu aldi. Iya, fil apa dia? Lamar. Allahnya? Allahnya maf'ul bi. Wa tawajjahu ila ilallahi. La wa tawajjahu. Indah Safruddin. Wa tawajjahu. Naam. Wa huruf atau tawajjahu? Tawajjahu fil amr. Fil amr. Ilallahi. La tatawajjahu. Fajar tatawajjahu. Fil mudari majzum bila bukan bilam bila nahi. Alamatnya apa? Kan baru majzum. Alamat jazmnya hatfun nun ilal kuburi wal amwati. Wal amwati. Erwin ke. Kenapa sekarang itu seperti Fajar? Alhamdulillah. Baik. Yakulu anta tatanakosul awliya'a. Tatanakosu baktiar. Tatanakosu fil mudari marfu. Walamatu rafi nulmanduri wa'alakiri. Ahsanta fil mudari marfu. Al awliya'a andi. Mapulun.
bi haula'il awliya'u qadruhum. Haula'i Abdullah mana huruf atop? Haulai. Mama, oi. Nek saya sudah hafal huruf atop toh? Wow. Au, summa, hatta, imma, dah, ba, la, lakin, ha? Oh, tidak ada huruf atom ya, haulai, panjangnya huruf atomnya, ha? Apa-apa tadi antum bilang? Isim isyarat, terus? Mabni, terus? Mahali. Fi mahali apa? Masa fi mahali mubtada? Ha? Fi mahali rafin mubtada. Santa. Mantap juga. Alhamdulillah. Yes. Sampai lari ke huruf atof. Ini huruf atof terbanyak hurufnya ini. Hampir saya tulis faedah. Al-awliya'u. Daud. Badal. Qadruhum. Azlan. Khobar dari? Khobar dari? Haulai. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Indana annujillahum. Annujillahum. An. Kenapa? Harpun nasbin. Wajazmin. Harpu nabin wa jazmin harpu nasbin wa jazmin berarti dia tugasnya dua ya, menasab dan menjazm. Satu saja saudara, harpu nasbin wa wastikbalin. Masih satu lagi. Wamas. Wamas darin. Harpu nasbin wamas darin wastikbalin. Ya jangan jazim. Nujillahum. Nujilla. Kalau itu aku namanya? Filmadi. Jauh. Ada an. Anu jillahum fil mudhari. Mansub bi an. Fil mudhari mansub bi an. Ala mana nasabnya? Fathah adh-dhahira. Hum azhar israf asraf maf'ulun bi wa nahtarimahum faldi nahtarimahum ke nujil. Saya baca begitu tadi, nujil enggak ditasdid jimnya, nujil. Nujillahum. Iya. Wanah tipu bi asma. Wanah tipa. Atau wanah tipa. Atau juga ya. Bi asma'ihim. Sama. Hada kodruhum. Fa'anta. Tatanakosuhum. Wala ta'tarifu bi fadlihim. Hakada yakuluna lidu'ati tauhidi. Fanakulu lahum nahnu nuhibbu solihina. Nuhibbu arif. Fil mudhari marfu hasanta asolihina gilang maf'ulun bi
wa nuhibbu awliya Allahi, awliya'a ilham Allahi, wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum, semua fi'il mudhari marfu, walakin la nu'tihim syai'an, nu'tihim syai'an, syai'an rahmat. Tidak. Maf'ulun bi tsani, kan a'ta butuh dua maf'ul. Kata a'ta butuh dua maf'ul. Lain tadi, kalau tadi kan yakulu syai'an. Kalau ini nu'ti. Iya, lain fi'ilnya. Maf'ulun bi yang ke dua. Ahsanta. Min hakir rabbi. Kalau rabbi Hasan mudhafilai. Wala nu'tihim syai'an. Syai'an azhar. Iya. Maf'ulun bi ke berapa? Pertama, hinnya kedua. Minal ibadati li annaha laisat haqqan. Rizki. Haqqan. Laisat haqqan. Isim laisa. Apa amalannya laisa? Apa amalannya laisa? Khobar laisa. Apa amalannya laisa? Merupa isim. Menasab khobar. Berarti ini? Khobarnya karena mansub. Iya, karena mansub. Lahum wahum la yardawna bihada. Wala yardawna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghathu bihim fi syada'id. Mudah. Saya terjemahkan. Summa, kemudian ini kan masalah sudah jelas. Summa, kemudian lamma soro ala aksaril umma ma soro. Tatkala terjadi atas mayoritas umat apa yang terjadi, itu jauhnya mereka dari ilmu. Adharu lahumus syaitan. Syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlas. Keikhlasan itu adalah fi surati tanakkusis solihin. Syaitan menampakkan ikhlas itu, kalau kita hanya ikhlas beribadah kepada Allah, berarti kita adalah tanakkus as-solihin. Berarti kita mencacati, mengurangi kedudukan orang soleh. Kalau kita hanya menyembah langsung Allah, apa gunanya orang soleh? Lihat syaitan. Paham syubhat syaitan dulu ini? Jadi syaitan menampakkan, kalau antum ikhlas, antum tak hargai orang soleh. Paham kan? Iya. Wa taksir fi hukukihim, dan kurang dalam memenuhi hak mereka. Yaitu idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka ini, la tad'ul makhlukin, jangan kamu berdoa kepada makhluk. Wala tastagitu bihim, jangan meminta pertolongan kepada mereka. Udu Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Wastagitu billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Was'alullaha, minta kepada Allah. Watawajjahu ilallah, menghadaplah hanya kepada Allah. La tatawajjahu ilal kubur wal amwat, jangan kalian menghadapkan diri kalian kepada kubur dan orang-orang yang telah meninggal. Ya, yaqulun, lihat ucapan mereka ini, subhat syaitonia, anta tatanakus soal awliya, kamu telah, ya, mengurangi haknya para wali. Haulail awliya qadruhum indana, mereka itu para wali, mereka punya kedudukan di sisi kami. Anujillahum, haknya di sisi kami itu kami harus memuliakan mereka. Wanah tari mahu menghormati mereka. Wanah tepu bi asma'ihim. Kami harus menghubungi nama mereka. Yaitu harus menyebut-nyebut nama mereka. Hada qadruhum. Ini kedudukan mereka ini. Fa'anta tatanakosuhum. Kamu telah mengurangi hak mereka.
kamu tidak hormati wali, tidak hormati kiai, anda guru tak. Wala tatarifu fadli fadlihim, kamu ini tidak mengakui keutamaan wali. Tam dia bilang ini, hakada yakulun, demikianlah mereka katakan li du'ati tauhid, untuk orang-orang yang mengajak mereka kepada tauhid. Panakulu lahum, maka jawabannya kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbu sholihin, kami mencintai orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allah, kami mencintai wali Allah. Wa nuwalihim, kami loyal kepada mereka. Wa nujilluhum, kami memuliakan mereka. Wa nahtarimuhum, kami menghormati mereka. Walakin bedakan, akan tetapi la nu'tihim syai'an min haqqi rabbi, kami tidak akan memberikan sedikit pun kepada mereka hak Rob. Kita muliakan orang soleh, tapi bukan berarti kita sembah. Paham kan? Mereka pahaminya, kalau kita muliakan orang soleh, berarti kita harus pergi, minta berkah kepadanya, cium tangannya. Kan? Tidak. Kita memuliakan mereka, tapi tidak memberikan hak Allah kepadanya. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, kami tidak akan memberikan sedikit pun kepada mereka sesuatu pun dari ibadah berupa doa dan semisalnya. Li'annaha laysat lahaqqan lahum, karena ibadah itu tidak ada hak sama sekali untuk mereka. Wa hum la yardawna bihadha, apalagi mereka tidak ridho terhadap itu. Itu kalau tidak ridho ya, karena kadang juga ada orang wali mengaku dirinya wali tapi dia ajak orang memang untuk menyembahnya. Dia memang habis ceramah berdiri suruh orang cium memang. Ambil berkah, ini berkah-berkah. Kan begitu. Itu kalau mengajak itu parah. Iya kan? Itu parah. Kalau mengajak, dia sudah togut. Iya. Kadang ini mereka tidak ridho seperti para nabi. Kan disembah kuburannya. Mereka tidak ridho terhadap itu. Wala yardau nabi annahum yuda'au nama Allah. Mereka tidak ridho bahasanya mereka diminta bersama Allah. Wa istagoti bihim, dan minta pertolongan dengan mereka fi syada'id, ketika terjadi kegentingan. Paham kan? Ini jawabannya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Siapa berikutnya? Syaril? Siapa? Yodin. Baiklah. Alhamdulillah. Selamat Yodin.